Angkatan bersenjata Ukraina dengan gagah berani menjalankan misinya di sekitar wilayah yang dikuasai militer Rusia. Alih-alih berhasil, sekelompok tentara Ukraina itu malah berbalik arah ke posisi sebelumnya. Hal itu terjadi saat militer Rusia meluncurkan tembakan artileri yang kuat seperti yang terlihat dalam rekaman. Militer Rusia tidak tanggung-tanggung menyambut kendaraan lapis baja musuh dengan hujan api. Akibatnya rencana yang sudah disusun dengan rapi oleh militer Ukraina lagi-lagi gagal dijalankan. Niat merugikan militer Rusia tidak berhasil dilaksanakan. Video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 16 Agustus 2023 ini menuai beragam komentar dari warganet. Selain itu, selama perang berlangsung, Rusia juga melaporkan secara total 458 pesawat Ukraina, termasuk 246 helikopter, 5.761 kendaraan udara tak berawak, dan 431 sistem rudal anti pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir. Sehingga total 254.920 prajurit Rusia dieliminir sejak awal konflik hingga hari ke-539.